Apa perasaan Anda ketika melihat ini? Dan ini. Peringatan Hari Nasional atau Ulang Tahun Arab Saudi ke-90. Sangat meriah walau di saat pandemi COVID-19. Dan COVID-19 di Arab Saudi masih di angka 400-an. Meski hari kemarin sempat naik ke angka 500, namun hari ini turun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Meski masih dalam masa COVID-19, Arab Saudi sukses merayakan hari ulang tahunnya yang ke-90 dengan sangat meriah di setiap kotanya. Terlihat dari trending topik di sosial media Arab, penuh dengan postingan macam-macam festival. Bahkan, semua kota terlihat hijau saat merayakan hari ulang tahunnya ke-90. Tentunya bukan hijau oleh pepohonan, melainkan dengan lighting atau cahaya yang hijau seperti yang terlihat di kota Madinah, Riyadh, Jeddah, Al-Khobar, dan beberapa kota lainnya. Terlihat berbagai festival di mana-mana dan sangat meriah sekali, mulai di kota Taif, di mana kota tempat saya tinggal. Ada banyak berbagai festival seperti festival mobil tentara dan juga atraksi pesawat tempur. Juga beberapa atraksi lainnya yang diadakan di berbagai taman seperti di Taman Jeddah. Setiap negara pastinya mempunyai ciri khas dan budaya masing-masing saat perayaan hari ulang tahunnya. Ada banyak hal yang menarik saat perayaan hari ulang tahun ke-90 Arab Saudi. Seperti negara kita, di saat ada pengibaran bendera yang sangat wow dan dahsyat. Terlihat pengibaran bendera dari udara. Bahkan di depan Masjidil Haram pun, hotel pun terlihat dengan tulisan 90 seperti di Tower Zamzam. Yang menarik lagi, atraksi pesawat tempur dengan tulisan angka 90. Dan untuk perayaan hari ulang tahunnya yang ke-90, pemerintahan Arab Saudi tetap untuk menyarankan dan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. COVID-19 masih tetap ada, namun kita yang harus waspada. Baiklah, dan untuk data terakhir COVID-19 di Arab Saudi, pertanggal 24 September, ada sebanyak 498 kasus baru, kesembuhan lebih tinggi di angka 1007, dan yang meninggal dunia 30. Di antaranya 53 dari Jeddah, 50 Al-Hufuf, 46 Makkah, 38 Dammam, 36 Riyadh, 25 Barjusi, 22 Al-Madinatul Munawwarah, 14 Najran, 11 Al-Katif, 10 Al-Mubarraz, 10 dari Taif, dan 9 Hari Ha'il. Berikut ke bawah beberapa daerah dengan tambahan terendah, seperti dari Ad-Darb, Jazan, Abha, Dhahrul Janub, Khamis Mushayt, Al-Jubail, Al-Khabji, Mahayul Asir, hingga mencapai total keseluruhan sebanyak 331.857. Sedangkan kesembuhan ada 314.793 dan total meninggal dunia 4.599. Baiklah, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Nasional Arab Saudi ke-90. Semoga menjadi negara yang sangat maju dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kullu am wa antum bikhair, dama'izzuka ya watan. Saya Ida Ben Jurer dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.